Bismillahirrahmanirrahim. Pekan Raya Tebok tahun 2022 ini secara resmi kami buka. Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dimanapun berada. Kembali pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022. Saya sengaja datang langsung ke Desa Perintis, Kecamatan Ribubujang, Kabupaten Tebo, untuk meliput secara langsung kegiatan PJ Bupati Tebo bersama Forkopinda Kabupaten Tebo yang pada malam hari ini akan melaksanakan, yaitu pembukaan Pekan Raya Tebo 2022. Kalau kita perhatikan, ini adalah detik-detik di saat para pejabat dan beberapa kepala OPD serta camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil menunggu kedatangan PJ Bupati Tebo yang sedianya akan hadir, yaitu pada pukul 20 atau jam 8 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Informasi yang bisa kami sampaikan, ini adalah situasi dan pemandangan pada malam hari ini, di mana untuk malam pertama ini sepertinya banyak pengunjung yang menghadiri langsung, ingin melihat secara langsung pelaksanaan atau Pekan Raya Tebo 2022. Kita bisa lihat ini adalah pintu masuk, dan di pintu masuk ini banyak sekali kita lihat, yaitu para pengunjung dan masyarakat yang ada di sekitaran Desa Perintis maupun Kecamatan Ribubujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pekan Raya Tebo tahun 2022 memang termasuk baru untuk wilayah Ribubujang, dan pada malam hari ini sepertinya terlaksana dan nanti tentunya akan dibuka secara langsung oleh Bapak PJ Bupati Tebo. Kita lihat, ini adalah bapak-bapak yang menunggu kedatangan daripada PJ Bupati Tebo. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa Pekan Raya Tebo tahun 2022 ini itu akan berlangsung, yakni pada tanggal 5 pada hari ini sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022. Kalau siang hari saya datang ke sini, maka di dalam stan-stan ini banyak sekali pameran, baik itu dari segi makanan, pakaian, kemudian perabot, lalu permainan dan wahana permainan anak-anak, serta berbagai macam kerajinan tangan, baik itu kue-kue ataupun makanan ringan, yang semuanya itu digalakkan atau dipamerkan oleh mereka yang tergolong atau tergabung di dalam UMKM. Kita bisa lihat, ini Pak Kadis, kemudian Pak Danramil, dan ini Bapak Kadis Mardiansah, lalu Kadis PUPR Tebo juga hadir, dan ini adalah Pak Erwanto juga hadir. Banyak sekali yang hadir pada malam hari ini, diantaranya adalah selain PJ Bupati dan Ibu, yaitu Ibu Kapolres Tebo, Ibu AKBP Fitria Mega MPSI. Lalu saya lihat tadi ada Kakan Kesbangpol, yaitu lalu kita lihat ini Ibu Kapolres Tebo sepertinya baru datang. Lalu yang hadir lagi Sugiarto, maksud saya tadi Kakan Kesbangpol, lalu Kadis Kominfo Bapak Erwanto juga hadir. Lalu dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Bapak Mardiansah, lalu Kadis PUPR Tebo Hendri Nora, Kadis Perdagangan Ibu Nur Hasanah, kemudian beberapa kepala OPD yang lain yang pada malam hari ini termasuk, iya, tadi saya lihat juga ada Kepala Bapeda juga hadir, Imawan Sustanto, lalu Kepala Bapeda yaitu Bapak Nazar Effendi sepertinya juga hadir. Dan kita lihat ini adalah detik-detik terakhir saat menunggu kedatangan daripada PJ Bupati Tebo yang pada malam hari ini akan membuka secara resmi, yaitu pelaksanaan daripada Pekan Raya Tebo tahun 2022 di Ribubujang.
informasi juga yang bisa kami sampaikan bahwa Desa Perintis ini itu berada pas di lintasan antara, kita bisa lihat inilah detik-detik daripada kedatangan Bapak PJ Bupati Tebu dengan pengawalan langsung berada tepat di pintu masuk daripada gerbang Pekan Raya Tebu tahun 2022. Kita akan menanti turunnya Bapak PJ Bupati beserta rombongan, karena untuk beberapa kepala dinas tadi sudah lebih dulu turun, dan ini adalah Bapak PJ Bupati yang langsung disambut oleh Camat dan Kades dan beberapa orang yang langsung mengawal ke dalam arena Pekan Raya Tebu tahun 2022. Kita bisa lihat termasuk agak panjang jalannya karena memang untuk dari pintu masuk sampai ke panggung utama yang berada di belakang. Kita bisa lihat inilah Bapak PJ Bupati yang langsung duduk di tamu kursi kehormatan yang berada di depan maksud saya. Kita bisa lihat Bapak Kapolsek, Ibu Kapolres, PJ Bupati Tebu, lalu yang kami hormati Kapolres Tebu beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Bapak Pincang, Kecamatan Rimbu Bujang. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi serta yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, kita sama-sama dengarkan. Ini Cacing Songwang Cai Tau Tau Tong Si Tau Ho. Demikian saja. Sukses selalu untuk negeri, tetap patuh protokol kesehatan. Salam. Acara pada Pekan Raya Tebu 2022. Marilah kita buka dengan banyak Bapak atas dukungannya, motivasinya kepada kami sehingga kegiatan ini bisa terlaksana, dan harapan kami nanti Bapak bisa membuka acara ini. Saya juga memberikan support kepada kami Bu, makasih banyak. Mudah-mudahan support inilah yang kami inginkan, kami harapkan kepada Ibu semuanya, kepada pemerintah Kabupaten Tebu pada khususnya tentunya. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Haji Aspan ST, kami persilakan. Hati Bapak Camat Rimbo Bujang, Bapak dan Ramil Rimbo Bujang, Bapak Kapolsek Rimbo Bujang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Ketua Panitia Pekan Raya Tebo beserta pengurus. Yang kami hormati Kepala Desa Perintis beserta perangkat. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat yang berbahagia. Ya, penyelenggara yang sudah dapat melaksanakan kegiatan ini bersusah payah dari awal. Kegiatan ini sangat mempunyai arti yang sangat penting. Antara lain, kita tahu COVID-19 masih berlangsung, masih ada, perekonomian kita terganggu. Maka dengan kegiatan-kegiatan ini kita dapat melakukan berbagai kegiatan seperti tadi disampaikan, ada bazar UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi. Di samping itu juga berbagai kegiatan-kegiatan lomba yang kita laksanakan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Pekan Raya Tebo tahun 2022 ini secara resmi kami buka. Demikian, terima kasih. 1, 2, 3. Kepada Ibu Tugi Desa Giri Purno Rimbu Ilir. 1, 2, 3. Kepada Ibu Mustini Kelurahan Biroto Agung. Kepada Ibu Kanwasih Kelurahan Rimbu. 1, 2, 3.
محمد وقبول جاهتما بغير تردد semangatnya pak, izin 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Oh,